السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala, pada pagi ini kita menyambung perbincangan kita dalam kitab Nawaqidul Islam, perkara-perkara yang membatalkan Islam, dan kita masih lagi membincangkan pada pembatal Islam yang pertama, iaitulah asyirku fi ibadatillah, mensyirikkan Allah Ta'ala dalam peribadatan. Di mana pengarang rahimahullah Ta'ala membawakan perbincangan di sini, perkara pertama yang membatalkan Islam yang dalam kitab beliau ini susunannya ialah syirik dalam ibadah. Dan kita telah sebutkan maksud musannif dengan menyatakan syirik dalam ibadah ialah satu bentuk syirik, iaitulah syirik dalam ibadah. Dan beliau membawakan contoh seperti kama yazbahu lil jinni awil qabri, seperti yang menyembelih untuk jin ataupun kubur. Dan kita telah bincangkan contoh ini dan takrif syirik ini dan bentuk-bentuk syirik yang lain yang berbentuk amali, berbentuk amalan dalam masalah syirik ini. Dan syirik dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Taala juga ada beberapa amalan lagi yang suka saya nak bincang juga dengan para penonton berkenaan dengan amalan-amalan syirik yang termasuk di bawah kategori ini, syirik dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Taala, dan seterusnya perkara-perkara yang kita anggap syirik lebih umum dalam rububiyahnya, dalam al-asma wa sifat dan seterusnya. Di antara perkara syirik dalam ibadah yang berbentuk amalan ataupun kita kata menyembah selain Allah Subhanahu wa Taala ialah mempraktikkan amal ibadah agama lain. Ini di antara perkara bentuk syirik dalam ibadah kerana agama lain itu menyembah selain Allah Subhanahu wa Taala. Kita dah bincangkan pada kelas yang lepas tentang rukuk, sujud, tawaf untuk selain Allah Subhanahu wa Taala. Makna di sini mestilah kita tak terkhayal, kadang-kadang mungkin orang mana mungkin satu orang Islam nak pergi sujud rukuk kepada selain Allah Taala, tetapi ia boleh berlaku kepada orang Islam dengan mereka mengamalkan budaya atau meniru amal ibadah agama yang lain. So inilah di antara perkara yang kita kena hati-hati, yang kita kena jauhi, yang kita kena pastikan kita tidak terlibat. Sebagai misal, sebagai contoh, seperti yang telah kita jelaskan pada awal kali, kita akan cuba membawa beberapa contoh terkini daripada amalan-amalan syirik yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Di antara contoh amalan ibadat agama lain yang dipraktikkan oleh orang Islam tanpa mereka menyedari perkara tersebut adalah membawa kepada syirik, dan sebenarnya mereka sedang menyembah sembahan selain Allah Ta'ala. Antara contoh yang banyak tersebar sekarang ini ialah amalan meditasi dan yoga. Sebagai misalnya, yoga ialah satu bentuk ibadat dalam agama Hindu untuk apa yang mereka namakan untuk penggabungan dengan Tuhan, untuk mencapai wahdatul wujud. Jadi ini adalah satu bentuk ibadat sebenarnya. Jadi kalau seseorang itu dia mempraktikkan yoga dengan makna yang sepenuhnya, maka ini adalah dia telah mempraktikkan ibadah. Dia telah mempraktikkan ibadah agama lain. Dan tentulah perbuatan ini boleh menjerumuskannya ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Tentulah ada beza para penonton yang dirahmati Allah antara orang yang mempraktikkan yoga dengan melakukan senaman fizikal yang kebetulan gerakan badannya seperti yoga. Ini satu perkara yang kita kena bezakan. Tetapi yang kita maksudkan ini ialah setengah orang penuhnya nak mendapat ketenangan, nak dapat apa, dia pergi meditation, buat praktik yoga. Memang pergi belajar yoga dengan yogi. Yogi ini orang yang telah mencapai kesatuan dengan Brahman
dalam amalan yoga. So ini adalah di antara bentuk syirik moden dalam ibadah yang berlaku dalam masyarakat, yang mungkin sebahagian orang tidak menyedari perkara ini kerana kejahilan yang menebal dalam masyarakat kita pada dewasa ini. Dan demikianlah juga apa-apa bentuk amal ibadah yang ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ianya adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang kita nak bincangkan dalam masalah syirik ini, syirik terbahagi kepada dua kategori. Yang pertama dari segi hukum. Jadi syirik kita kata dapat bahagi kepada beberapa bentuk. Yang pertama dari segi, kita dah sebut sebelum ini, nak ulang lagi sekali ya. Syirik dari segi bidang-bidangnya, kita dah sebutkan dia sama seperti bidang tauhid. Jika tauhid ada uluhiyah, rububiyah, al-asma wa sifat, maka demikianlah syirik ada syirik dalam bidang uluhiyah seperti yang kita bincang sekarang, syirik dalam ibadah, syirik dalam rububiyah, syirik dalam asma wa sifat. Dan kita juga boleh membahagikan syirik dari sudut jelas atau tidak jelasnya ia kepada syirik jali dan syirik khafi. Jali di sini adalah syirik yang nampak, yang jelas kepada semua orang. Sama ada perbuatan, perkataan yang diucapkan, itu jelas ianya adalah syirik. Dan syirik khafi ialah tersembunyi kerana ia berdasarkan kepada niat. Ini kita akan sebutkan. Dan syirik dari segi hukum terbahagi kepada dua, asyirkul akbar dan juga asyirkul asgar, syirik besar dan syirik kecil. Apa yang kita bincangkan sekarang ini yang menjadi pembatal Islam, nawaqidul Islam, ialah asyirkul akbar, syirik besar. Syirik besar. Kerana kita dah sebutkan dulu, asyirkul akbar ialah yang mengeluarkan pelakunya daripada Islam. Kalau dia orang Islam, batal syahadahnya dan menjadikan pelakunya kekal dari dalam neraka, seperti mana kata musannif dalam Al-Qawa'idul Arba', فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الشِّرْكَ إِذَا خَالَطَ الْعِبَادَةَ أَفْسَدَهَا وَأَحْبَطَ الْعَمَلَ وَصَارَ صَاحِبُهُ مِنَ الْخَالِدِينَ فِي النَّارِ. Jadi عَرَفْتَ أَهَمَّ مَا عَلَيْكَ وَهِيَ مَعْرِفَةُ الشِّرْكِ وَمَعْرِفَةُ ذَلِكَ. Jadi maknanya, kalau kita dah tahu syirik itu menjadikan ibadah kita rosak, membatalkan amalan seluruhnya dan menjadikan pelakunya kekal dalam neraka, maka wajiblah kita mengetahui perkara yang paling penting, paling mustahak untuk kita kenali ialah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu alaihi wasallam, untuk kita elak, untuk kita jauhi. Jadi syirik terbahagi kepada asyirkul akbar yang kita telah bincangkan, dan juga asyirkul asghar, syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Syirik kecil ialah dosa besar. Itu perkara pertama anda nak tanbih awal-awal. Asyirkul asghar ialah dosa besar, lebih besar daripada dosa besar yang lain. Asyirkul asghar akbar minal kabair, lebih besar daripada dosa besar yang lain. Kerana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wal fitnatu akbaru minal qatl, dan syirik itu lebih besar daripada membunuh. Itulah. Kerana syirik tidak ada kerongganan langsung untuk dilakukan. Syarak tidak pernah menyuruh dalam apa-apa jua keadaan untuk kita melakukan syirik, baik syirik besar mahupun syirik kecil. Wal fitnatu asyaddu minal qatl, dan fitnah itu lebih, dan dosa syirik itu lebih dahsyat daripada dosa membunuh. Kerana membunuh dibenarkan dalam keadaan tertentu. Penjenayah, penzina muhsan dihukum bunuh dalam Islam. Penjenayah, orang yang bunuh orang, dibunuh balas qisas, kalau dituntut oleh keluarga, kalau dia bunuh dengan sengaja. Diperintahkan untuk kita berjihad, memerangi orang kafir oleh kerajaan Islam yang membawa panji tauhid. Diperintahkan oleh Allah. Jadi, dari sudut syirik, syirik tidak ada kelonggaran sama sekali. Tidak ada kelonggaran bagi syirik. Kecuali dalam keadaan nyawa kita terancam, maka dibenarkan kita mengucapkan dengan lisan tanpa kita beriktiqat dalam hati. Itu pun dalam keadaan nyawa benar-benar terancam. Jikalau ada ancaman yang pasti terhadap nyawa sahaja. Adapun sekadar orang ugut-ugut, tak jadi. Jadi syirik kecil ialah dosa besar.
dan lebih besar daripada dosa besar yang lain yang bukan syirik. Even membunuh sekalipun. Maka sebab itulah kita kena bagi perhatian kepada bentuk syirik ini. Walaupun syirik kecil, tidak menjadikan pelakunya terkeluar daripada Islam. Tetapi syirik kecil membatalkan amalan. Membatalkan amalan. Syirik kecil dan syirik besar berbeza dari beberapa segi. Yang pertama, syirik besar mengeluarkan pelakunya daripada Islam, membatalkan keislaman. Syirik kecil tidak membatalkan keislaman. Syirik besar menghapuskan semua amalan. Walaupun amalan itu bukan amalan yang berlaku padanya syirik. Kerana dia dah terkeluar dari Islam, nas'alullah al-afiyah. Syirik kecil hanya membatalkan amalan yang dinaskan syarak ianya batal. Terutamanya amalan yang disertai oleh perbuatan syirik tersebut. Ya. Dan syirik kecil dan syirik besar tidak akan diampunkan melainkan dengan taubat. Ini pasti. Syirik besar hanya boleh diampunkan, hanya dapat kita menghapuskannya dengan taubat, dengan kita mengucap dua kalimah syahadah dan kembali kepada Islam. Adapun syirik kecil, terdapat perbezaan dalam kalangan para ulama, adakah ia termasuk dalam perkara yang boleh dikafarahkan dengan amal-amal soleh yang lain seperti dosa-dosa besar ataupun tidak. Sebahagian muhaqqiqin memilih pendapat bahawa syirik kecil sama seperti syirik besar. Yakni dia hanya boleh digugurkan daripada catatan amalan kita dan kita tidak akan dihisap terhadapnya berlaku taubat. Adapun semata-mata dengan seseorang itu melakukan amal soleh, maka itu tidak menggugurkan rekod syirik kecilnya di akhirat nanti. Maka ini di antara perkara yang kita kena hati-hati. Kerana kata para ulama, syirik kecil termasuk pada asalnya dalam umum firman Allah Ta'ala, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampunkan sama sekali dosa syirik dan dia mengampunkan yang selain itu bagi siapa dia kehendaki. Maka kata para ulama muhaqqiqin, asalnya syirik di sini termasuklah besar dan kecil. Kecuali yang didatangkan pengecualiannya oleh syarak. Pengecualian dari syarak ialah syirik kecil tidak membatalkan keislaman dan tidak menghapuskan seluruh amalan, tetapi menghapuskan sebahagian amalan. Maka ini pengecualian yang datang daripada syarak. Dan kita tak jumpa dalil yang spesifik mengatakan syirik kecil seperti dosa besar yang lain dari segi pengampunan dosa. Maka ia kekal seperti syirik besar. Memang syirik kecil tidak menjadikan pelakunya kekal dalam neraka. Tetapi dosa syirik kecil dari segi rekod seseorang tidak boleh dihapuskan. Dan tidak akan hilang daripada timbangan amalannya melainkan dengan taubat. Berbeza dengan dosa-dosa besar yang lain. Yang mana boleh sahaja Allah Subhanahu Wa Taala menghapuskan rekod kita yang melakukan dosa besar itu. Dihapuskan rekodnya, catatannya tidak ada di mahsyar nanti dengan amal soleh yang lain. Walaupun dia mungkin tidak bertaubat secara spesifik, secara khusus. Ya. Di antara bentuk syirik kecil ialah syirik kecil ini berlaku ialah syirik dalam peribadatan. Bukan syirik pada ibadah, tetapi syirik dalam peribadatan. So kita ada asyirku billahi fi ibadati. Syirik kepada Allah, syirik mensyirikkan Allah dalam ibadah. Dan kita ada asyirku fil ibadah. Syirik dalam ibadah. Yani dalam dia menyembah Allah, dia melakukan syirik. Yani adalah dipanggil asyirkul asghar. Dan ia juga dinamakan asyirkul khafi kerana ia tersembunyi. Tersembunyi kenapa? Kerana zahirnya orang yang melakukan amal ibadah ini, dia melakukan untuk Allah. Mengikut tata cara yang Allah Ta'ala tetapkan. Tetapi syirik itu hanya berlaku dalam niatnya. Syirik dalam niat. Inilah disebut sebagai ar-riya'. Ar-riya'. Riya'. Riya' ini apa makna? Melakukan ibadah dengan tujuan menunjuk-nunjuk bagi mendapatkan pujian daripada makhluk. Melakukan ibadah
dengan tujuan untuk menunjuk-nunjuk dengan harapan mendapat pujian daripada makhluk. Itulah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar fasuila anhu faqala ar-riya, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditanya kepada, kata Nabi alaihi salatu wasallam, perkara yang paling aku takut terhadap kamu ialah syirik kecil. Ditanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jawab baginda, ianya adalah riak. Firman Allah Ta'ala, فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. Wail, celakalah bagi orang yang salat yang sengaja melewat-lewatkan salatnya sehingga ke hujung waktu yang akhir, sehingga terkeluar daripada waktu. Dan mereka menunjuk-nunjuk, yura'un, menunjuk-nunjuk dengan ibadah. Dan enggan pula membantu, memberi pinjam walaupun walaupun satu bekas periuk kepada jiran tetangga. Kedekut, bakhil, sampai tak nak bagi pinjam periuk pun tak mahu. Yamna'un al-ma'un. Jadi ini adalah di antara dosa yang sangat besar. Dan Allah Subhanahu wa taala menisbahkan amalan riya ini kepada orang munafikin yang kafir di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan riya terbahagi kepada dua. Yang pertama, ar-riya'u al-akbar, riya besar. Yang ini termasuk dalam syirik akbar. Di antara bentuk asyirkul akbar yang membatalkan Islam ialah ar-riya'ul akbar, riya besar. Iaitulah ar-riya'u fi aslil iman, riya pada asal iman. Yani seseorang memeluk agama Islam, mengucapkan dua kalimah syahadah bukan kerana percaya dan beriman kepada Allah, tetapi semata-mata untuk mendapatkan pujian atau habuan dunia. Inilah dia riya orang munafiqin. Riya orang munafiqin ialah dia tidak melakukan amal ibadah kerana i'tiqad dan yakin, tetapi kerana hendak mendapatkan habuan dunia semata-mata. So itu adalah riak yang besar, yang mana riak ini menjadikan pelakunya terkeluar daripada Islam. Nas'allahu al-afiyah. Yang kedua, riakul asghar, riak kecil. Riak kecil ialah yang biasa kita dengar dibahaskan dalam pengajian-pengajian agama Islam yang disebutkan para ulama sebagai asyirkul asghar, syirik kecil, ataupun asyirkul khafi, syirik tersembunyi. Iaitu seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia melakukan amal ibadah dengan keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Yang ini dia percaya Allah dan Rasul menyuruh dan memerintahkan dia melaksanakan ibadah tersebut. Dia bukan orang yang berpura-pura Islam, yang memang dia orang Muslim. Dia beriman dengan Allah dan Rasul. Tetapi pada pertengahan ibadatnya, dia mencampurkan niatnya tersebut. Selain daripada ibadah kepada Allah, dia campur tujuan dia melakukan ibadah itu dengan sedikit matlamat habuan keduniaan daripada makhluk. Ha, ini adalah riak yang kecil. Nah, dia campur niat dia itu untuk mendapat habuan daripada makhluk. Maka perasaan riak tersebut, jikalau dia tidak segera menghilangkannya, dia tidak segera melawan. Seorang yang tengah salat, tiba-tiba datang perasaan riak. Mungkin kerana tiba-tiba dia mula salat seorang diri, kan? Kemudian datang orang yang ikut jadi imam dekat dia. Maka timbul di situ riak. Timbul rasa, kena baca sedap lagi ni Al-Quran. Tadi ingat nak baca Qul huwallah tak jadi. Baca surah panjang sikit supaya orang tahu aku ni hafiz Quran. Maka datang perasaan itu sebegitu kepada dia. Mula-mula bubuh sedekah RM10. Lepas tu tengah tengok orang lalu, orang datang, dia pun tambah lagi RM10, tambah lagi RM50. Sebab apa? Supaya orang tahu aku ni rajin sedekah. Agak. Jadi yang ini riak yang sebegini rupa, hukumnya adalah syirkul asghar, syirik kecil. Dan jikalau dia segera melawan perasaan tersebut dan dia melakukan amal ibadahnya dengan ikhlas, dengan semata-mata mengharapkan ganjaran Allah Subhanahu wa taala, maka ibadahnya tadi akan selamat. Tetapi jikalau dia tidak berjaya
dia berterusan dengan perasaan riaknya tersebut dan dia melakukan dan dia meneruskan ibadahnya dalam keadaan perasaan atau niat tersebut ada dalam dirinya, maka dilihat. Jikalau ibadah yang dia buat itu ibadat yang bersambungan. Ibadat yang bersambungan. Seperti salat. Salat dia bersambung. Kalau batal rakaat pertama, batal semua. Kan? Maka hukumnya adalah dia seluruh amalannya tadi batal. Tidak ada pahala. Tidak ada pahala. Adapun jikalau ibadat itu tidak bersambung seperti sedekah. Sedekah yang pertama dia ikhlas. Sedekah yang kedua dia riak. Maka yang membatalkan pahala itu pada sedekah yang kedua. Yang mana sedekah yang kedua itu dia riak. Sedekah yang pertama yang dia ikhlas, maka dia dapat ganjaran insya-Allah Taala. Demikian juga puasa hari pertama dengan hari kedua misalnya. Tapi kalau berlaku pada puasa itu riak pada hari yang sama, itu tidak, itu seperti solat. Tetapi dari sudut hari pertama, hari kedua, ketiga, dua hari puasa ikhlas, hari ketiga puasa riak, maka yang gugur ialah puasa hari ketiga. Walaupun riak itu datang mungkin beberapa minit sebelum buka puasa sebagai misal. So itu kita kena hati-hati dari sudut amalan. Dan syariat telah meletakkan sejumlah garis panduan bagi menjaga kita daripada terjebak dalam riak. Maka disuruh kita melakukan amal ibadah yang sunat sebagai misalnya itu secara tertutup, secara tersembunyi. Lebih baik daripada secara terang-terangan. Berbeza dengan amal fardu. Amal fardu pula disuruh kita buat secara terang-terangan. Secara berjemaah. Seperti salat jemaah fardu. Supaya tidak muncul di sana perasaan riak dan juga tidak ada orang yang boleh boleh lari dan culas daripada melaksanakan kewajipan. Demikian juga zakat sebagai misalnya. Zakat-zakat tertentu disuruh kita bayar, diwajibkan untuk diserahkan kepada amil yang dilantik oleh pemerintah supaya tidak ada orang boleh mendakwa dia telah membayar zakat sedangkan dia tak bayar. Adapun sedekah sunat, kita disuruh. Kerana yang nak berlaku riak banyak ini pada amalan wajib atau amalan sunat? Amalan sunat. Amalan wajib semua orang buat. Ada riak apa? Amalan wajib semua orang buat. Dia adalah perkara asasi. Kan? Kita kalau orang nak riak pada solat fardu subuh pada Jumaat, tak ada apa nak riaknya. Pasal dia kewajipan pada semua orang yang mesti dibuat. Dia tidak menjadi sana lebih atau kurang kedudukan orang tersebut dalam masyarakat. Berbanding dengan amalan sunat. Amalan sunat ini yang menjadi kayu ukur orang tu lebih baik pada orang ini atau lebih kurang pada orang ini. Maka sebab itulah amalan sunat ditegaskan untuk kita lakukannya secara tersembunyi. Allahu Akbar Kabir. Naam. Di antara bentuk syirik juga. Di antara syirik yang termasuk dalam perbincangan syirku fi ibadatillah ialah jampi serapah. Jampi serapah. Dan juga perubatan. Ini yang banyak berlaku dalam berubat. Seperti pakai tangkal dan sebagainya. Walaupun pakai tangkal dan jampi serapah ni dia bukan saja dari sudut ibadah, dia juga berlaku dari beberapa sudut. Seperti dari sudut syirik dalam rububiyah pun ada, syirik dalam asma wa sifat pun ada. Tetapi saya nak sentuh dari sudut ibadah. Macam mana kita kata tangkal dan jampi serapah ini boleh masuk dalam ibadah? Kalau kita balik kepada ta'rif ibadah yang kita sebutkan, talab apa nama khudu'un ikhtiyariyun li talabi naf'in ghaibi, ketundukkan diri secara ikhtiyari, secara pilihan untuk memperoleh manfaat ghaib. Hakikatnya orang yang berubat penyakit dia dengan cara menjampi atau memakai tangkal
Adakah jampi dan tangkal ini memberi kesan secara fizikal yang kita boleh nampak macam mana dia menyembuhkan penyakit? Tidak boleh. Kita tak boleh buat kajian ni makmal untuk mengetahui cara tangkal itu boleh menyembuhkan penyakit atau jampi serapah itu boleh menyembuhkan penyakit. Berbeza dengan kita makan ubat ataupun kita melakukan rawatan fizikal, pembedahan dan sebagainya. Maka ia adalah menuntut manfaat ghaib. Dan kita khudu', kita tunduk secara sukarela kepada si pengubat. Itulah bomoh, dukun. Kita akan menyerah diri kepada dia dan kita akan ikut segala apa dia cakap. Okay. Jadi di sini ada bentuk perendahan diri untuk menuntut perkara yang manfaat yang ghaib. Maka sebab itulah jikalau jampi serapah itu tidak mengikut nas-nas yang telah ditetapkan oleh syariat, dia boleh menjatuhkan kita ke dalam lembah syirik. Dibenarkan jampi dengan beberapa syarat. Yang pertama, mestilah jampi itu dengan nama-nama Allah atau hadis-hadis yang datang daripada Nabi SAW. Yang ini jelas jampi itu bertujuk memohon kepada Allah. Tidak ada unsur memohon kepada jin dan sebagainya. Yang kedua, mestilah diiktikadkan jampi hanyalah sebab, bukannya dia yang menyembuhkan dengan sendirinya. Seperti mana juga Panadol adalah sebab, maka demikian juga jampi. Tidak ada beza dari sudut kedua-duanya. Yang menyembuhkan secara hakikatnya, secara zatinya ialah Allah Subhanahu wa Taala. Dan disyaratkan juga dengan lafaz yang difahami oleh orang yang nak dijampi. Ini di antara syarat ihtiyati, syarat berhati-hati. Jadi kalau orang Melayu nak dijampi dengan bahasa Jawa, tidak boleh kerana dia tak faham. Walaupun mungkin jampi itu sendiri tidak ada unsur syirik. Mungkin jampi itu hanya terjemahan daripada doa Nabi dan sebagainya dalam bahasa Jawa. Tapi kalau dia tak faham, dia tak boleh menyerah dirinya untuk dijampi. Unless kalau orang yang nak jampi itu boleh fahamkan dia makna jampi tersebut tidak ada syirik. Ini syarat untuk berhati-hati supaya kita tak terjebak ke dalam perkara syirik dalam jampi. So kita tak boleh minta jampi daripada orang yang jampi dengan ayat-ayat yang tak difahami. Dan dari segi hukum asal memohon untuk dijampi adalah khilafun aula, menyelisih yang utama. Kerana yang utamanya kita menjampi diri sendiri selagi mana kita boleh dengan ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis sunnah Nabi SAW. Demikian juga makan tangkal. Tangkal tidak dibenarkan sama sekali. Tangkal. Ia termasuk dalam syirkul asghar, syirik kecil. Jikalau si pemakai tangkal itu beriktikad tangkal adalah sebab. Ini di antara banyak kesilapan orang. Bila dia pakai tangkal, dia kata, dak, saya tak iktikad tangkal ni, saya iktikad Allah. Habak dekat dia, Cina sembah Tok Kong pun sama. Dia tak iktikad pada Tok Kong. Dia iktikad pada Tuhan yang besar. Kristian hak sembah Maryam pun sama. Dia tak iktikad pada Maryam, dia iktikad pada Allah. Jadi sekadar hak iktikad Allah yang memberi kesan, itu tidak melepaskan engkau daripada syirik. So, tetapi dia melepaskan kau daripada syirik akbar kepada syirik asghar. Ya. Jadi kalau engkau iktikad tangkal yang kau pakai ni hanyalah sebab, disebabkan aku buah tangkal ni maka aku selamat daripada rimau, selamat daripada sekian, tidak sakit, maka kita kata ini adalah syirkul asghar. Kerana engkau menjadikan tangkal, engkau menyerupai orang musyrikin dalam mendapatkan manfaat atau menolak mudarat dengan perantara makhluk yang Allah Ta'ala tidak jadikan ia sebagai perantara. Allah tak jadikan tangkal sebagai sebab tersebut. Berbeza dengan berubat secara zahir. Adapun masalah tangkal daripada ayat Al-Quran dan sebagainya, ini dibincangkan para ulama. Ada perselisihan pendapat, ada khilaf
Adakah dia seperti jampi? Karena tangkal ni cabang perbincangan dia daripada jampi. So kalau kita kata jampi dengan ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW adalah harus, maka adakah boleh juga jikalau jampi ini dijampi dengan bentuk tulisan, ditulis lalu dipakai? Ataupun di sini berbeza. Jadi sebahagian ulama berpendapat ya, dibenarkan. Selama mana tangkal yang ditulis ayat Al-Quran itu dijaga dengan baik, tidak berlaku padanya penghinaan. Dan sebahagian ulama yang lain pula berpendapat ini adalah syarat yang sukar untuk kita laksanakan. Dan ia membawa kepada i'tiqad yang lebih bahaya. Memandangkan ianya adalah ayat Al-Quran, tentulah i'tiqad akan lebih bahaya lagi. Maka juga dilarang. Maka dilarang tangkal daripada ayat Al-Quran. Dan kita lebih cenderung dengan pendapat yang kedua ini, bahawa tangkal daripada ayat Al-Quran juga tidak dibenarkan. Itu pun jika ia memang ayat Al-Quran yang betul lah. Adapun ayat Al-Quran yang telah diubah susunannya atau ditulis dengan bentuk nombor-nombor atau rajah-rajah tertentu, maka ini tidak syak lagi ianya adalah termasuk dalam tangkal yang dilarang dan lebih keras, kerana terdapat unsur-unsur penghinaan terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala, dan ini boleh menjadikan pelakunya terjebak ke dalam asyirkul akbar. Nas'alullah al-afiyah. Ini kita kena hati-hati. Ini kita kena berhati-hati. Ya. Jampi dalam bahasa Arab yang kita tidak faham. Dari segi hukum asal, orang Islam memahami bahasa Arab. Dari segi hukum asal, orang Islam boleh faham bahasa Arab. Maka dia kena periksa dan pastikan jampi tersebut tidak berlawanan dengan akidah. Bahasa Arab tidak ada uzur bagi orang Islam, sebab orang Islam bahasanya bahasa Arab. So, kalau orang jampi dia dalam bahasa Arab, sedangkan jampi itu syirik dan dia tak faham, kita kata dia yang salah. Sebab dia tak belajar bahasa Arab. Nah, sedangkan dia orang Islam. Nah, ini maknanya, kita kata di sini keuzuran menjadi semakin sempit. Keuzuran menjadi semakin sempit sebab bahasa Arab senang. Kita boleh tanya, orang Islam semua kenal bahasa Arab. Tidak ada yang tak kenal bahasa Arab. Maksudnya ulama-ulama ada, dia boleh rujuk. Nah, maka kalau dia tak yakin, dia datang ragu-ragu pada jampi yang nak dijampi, kita tak kata asal orang Arab dijampi betul tak? Orang Arab pun ada jampi. Nabi SAW kata kepada para sahabat, "A'ridu 'alayya ruqakum." Bacakan kepadaku jampi serapah kamu. "Fa innahu la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirk." Atau kama qala Nabi SAW, tidak mengapa jampi itu selama mana ianya tidak ada syirik. So, jampi bahasa Arab patutnya kita tak ada isu. Tapi bahasa yang asing yang kita tak pernah dengar, itu mungkinlah. Adapun bahasa Arab, kalau dia tak betul, kita boleh detect. Kita boleh tahu. Kita ada kamus, kita ada apa, kita boleh semak. Tapi kalau dia sendiri, sebagai personal dia, dia tak pasti jampi itu apa makna dia, ayat Quran ke bukan, dia kena check. Dia kena check dulu. Tak kira lah bahasa apa pun. Dia kena check dulu. Macam kita sebut, sama juga kalau orang nak jampi bahasa Jawa pun, kalau dia ada kemampuan untuk semak jampi tersebut, dan dia dapat pastikan jampi tersebut tidak ada makna yang menyimpang, maka dibenarkan. Ataupun dia orang yang faham bahasa Jawa. Masalahnya, datang satu orang Cina nak jampi. Orang Cina, maksudnya kalau ada orang nak jampi dia dalam bahasa Cina, mungkin saudara se-Islam yang bukan daripada bangsa Melayu, bangsa Cina, nak jampi dia, dia kata, "Tapi aku ada jampi dalam bahasa Cina." So kita kata, kita cek dulu apa makna jampi kau ni. Ada tak unsur-unsur meminta kepada selain Allah Ta'ala? Sebab jampi lafaz dia bukan mesti warid daripada Nabi. Boleh kita jampi dengan apa pun. Kita pergi jumpa orang sakit, kita kata semoga Allah Ta'ala sembuhkan kamu. Kita pegang tempat dia sakit, bismillahirrahmanirrahim, semoga Allah Ta'ala sembuhkan kamu. Jadilah jampi lah tu. Kan? Walaupun dalam bahasa Melayu. Kan? Jampi orang kafir yang dimasuki jin. Wallahu'alam. Ana tak pernah jumpa dalil ataupun pendapat ulama yang membahaskan secara khusus tentang masalah ini. Tapi dari segi satu sudut, kita kata
dia tak over praktikal lah, tak over praktikal. Kerana tetapi boleh, maksudnya bukan kita kata salah. Sebab perbuatan jin ini menyakiti manusia dengan cara merasuk dan sebagainya adalah salah. Adalah salah. Maksudnya dia buat benda salah. Macam mana manusia tidak boleh menyakiti manusia yang lain walaupun berbeza agama, secara zalim tak boleh. So jin bersiapa, dia kacau orang jin. Tidak lari daripada sama ada dia berlaku sihir, maka ini yang paling payah, atau kerana dia marah kepada orang tertentu sebab orang itu kacau dia, masalahnya rosakkan tempat tinggal dia ataupun sebagainya, atau kerana dia cinta, jatuh cinta kepada manusia, maka dia kacau orang tersebut, ataupun jin yang nakal yang memang saja suka kacau orang. Ini tiga sebab jin kacau manusia selain daripada sihir. So dia ada empat sebab. Tidak lari daripada empat ini berdasarkan istiqra' para ulama. Antara yang sebut benda ni adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. So kita kata dari segi asalnya perbuatan jin tersebut mengganggu orang, kacau orang, ini salah. Tak kira lah dia itu agama apa, bangsa apa. Kita tak kata jin tak boleh kacau orang Islam, ya tak? Jadi dari segi asalnya kalau kita jampi, tidak ada masalah. Asalkan jampi kita tu jampi yang sahih. Tapi dari segi keberkesanannya, wallahu'alam, mana payah nak nampak, sebab pada orang kafir itu ada faktor yang kuat yang membolehkan jin itu menakluki dia, iaitu dah syirik. Pintu masuk besar untuk jin itu merasuk ataupun berlaku sihir pada seseorang ialah syirik dan maksiat. So kalau orang kafir ini, sejauh mana dia berkesan, wallahu'alam. Sebab itu kata Ibn Qayyim rahimahullah, keberkesanan jampi bergantung kepada orang yang menjampi itu sendiri, macam mana dia jampi itu sendiri, dan yang dijampi macam mana keadaan dia. Sama macam ubat juga. Tak ada beza. Jampi dengan ubat sama je. Ya, kalau kita pergi ke doktor. Ya. Pertama, nak pastikan rawatan itu berjaya, sebabnya Allah Ta'ala jadikan sunnah alam ini, yang pertama, doktor itu sendiri. Adakah dia pakar dalam penyakit yang kita nak suruh dia rawat ataupun tidak? Itu satu. Macam mana cara dia analisa penyakit, tepat ke tak tepat? Lepas tu ubat yang dia pakai. Mungkin satu penyakit ada beberapa jenis ubat yang dihasilkan. Kemudian kita orang sakit yang nak terima ubat, macam mana tubuh badan kita? Mungkin ada ubat yang tak sesuai dengan kita. Jadi macam tu juga jampi. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi. Meletakkan masya-Allah tabarakallah di kenderaan, di rumah dan sebagainya untuk mengelakkan ain, dia kata. Adakah ini termasuk dalam syirik? Kita kata ini termasuk dalam yang kita sebut tadi, tangkal daripada ayat al-Quran ataupun hadis-hadis ataupun doa-doa. Dan ini seeloknya dielakkanlah, seeloknya dielakkan. Seeloknya dielakkan. Kerana terdapat khilaf di kalangan para ulama, dan al-khuruju minal khilafi mustahabun. Keluar daripada khilaf itu digalakkan. Dan kita lebih cenderung untuk mengatakan perbuatan tersebut dengan i'tiqad begitu, ia adalah haram. Adalah haram kerana dia membawa kepada amalan-amalan yang ditakuti menyelisihi syarak. Ya? Mula-mula letak tabarakallah, masya Allah, takut lama-lama kemudiannya beli dream catcher pula. Lepas tu dekat dream catcher tu tulis masya Allah atau alia. Masya-Allah al-afiyah. Itu dia antara bentuk tangkal yang orang tak sedar juga, ialah seperti menggantung apa? Dream catcher masalahnya. Ini adalah tangkal. Tak boleh gantung walaupun sebagai perhiasan. Apa yang sebenarnya dibuat sebagai tangkal, kita tak boleh gantung dengan alasan saya tak i'tiqad dia tangkal, saya i'tiqad dia perhiasan. Tak. Syarak tak ambil kira apa yang kau i'tiqad. Yang dia ambil kira ialah benda tu sendiri apa. Ini di antara perkara yang kita kena bagi perhatian. Kalau benda itu sendiri memang tangkal, memang dibuat pada asalnya sebagai tangkal, maka tak boleh pakai. Tak boleh guna langsung.
Walaupun kau tak cakap dia tangkap. Walaupun kau cakap sebagai perhiasan sahaja. Adapun benda yang memang tidak dibuat sebagai tangkal. Kalau kau gantung sebagai perhiasan, tidak mengapa. Kalau engkau i'tiqad tangkal, ketika itu dia jadi haram sebab engkau i'tiqad. Tak. Masalahnya, tirai. Tirai memang orang buat untuk tutup tingkap, cahaya tak masuk. Kan? Tapi dia tak ada masalah gantung tirai. Harus. Tapi kalau ada satu orang gantung tirai dengan i'tiqad tirai ni boleh menghalang dia daripada jin dan sebagainya, nasallallahu al-afiyah, dia kata itu adalah syirik sebab jadi tangkal. Kan? Tapi kalau dia gantung itu memang tangkal. Yang dia gantung itu memang tangkal. Maka itu adalah syirik. Walaupun dia i'tiqad benda itu tirai. Sebagai misal. Tak? Jadi itu kita kena ambil perhatian. Demikian juga meletakkan apa-apa benda yang di'i'tiqad sebagai membawa tuah, membawa good luck atau membuang sial. Ini semua ada termasuk dalam syirik. Syirik dalam rububiyah. Seperti meletakkan batu kristal, memakai warna merah. Sedangkan Nabi SAW laranglah orang lelaki pakai warna merah sepenuh. Kan? Ataupun tidak ada, Nabi SAW tak pakai. Ini ada satu ulama jahat, anda baca dalam paper baru ni, orang jahat, dia kata dia pergi raya Cina pakai baju merah. Dia kata Nabi pun suka warna merah. Bohong gila. Dah lah buat benda syirik. Menyambut perayaan kufur. Kemudian tuduh dusta atas nama Nabi SAW pula. Ini golongan syaitan. Inilah yang disebut sebagai lahum qulubuhum qulubus syayatin fi juthmanil ins. Hati mereka hati syaitan tapi dalam badan manusia. Nasallahu alafiyah. Kita cukup takut dengan golongan ini. Ya. Golongan yang suka menyesatkan agama Allah Ta'ala. Nah. Jadi ini di antara sebahagian perkara-perkara syirik. Dan di antara bentuk syirik yang berlaku pula, so itu yang kita bincangkan sebahagian daripada syirik kita, dan kita telah bincangkan banyak lagi persoalannya pada kelas yang lalu, kita bertauhid, kita dah bincangkan banyak lagi bentuk syirik kecil, terutamanya syirik lafzi, syirik dalam bentuk lafaz. Maka digalakkan kepada mereka yang tidak mengikuti lagi kelas kita bertauhid untuk follow rakaman kita bertauhid. Di sana kita telah bincangkan lebih banyak lagi bentuk-bentuk syirik yang berlaku, yang datang dalam nas. Di antara bentuk syirik selain daripada syirik dalam ibadah, di sana ada juga syirik dalam ar-rububiyah, syirik dalam rububiyah. Berlaku juga syirik dalam rububiyah yang membawa kepada syirik dalam ibadah. Sama ada ia berpunca daripada syirik dalam ibadah kemudian naik kepada rububiyah, atau daripada rububiyah dia turun menjadi syirik ibadah. Kerana syirik ini saling lazim melazimkan. Kalau dah berlaku syirik dalam satu bahagian, dia akan berlaku dalam bahagian yang lain juga. Di antara bentuk syirik yang bahaya, yang banyak tersebar dalam masyarakat, ialah syirik dalam bentuk i'tiqad, bentuk kepercayaan. Yang mana kepercayaan ini akan membawa kepada ucapan dan amalan. Apakah syirik yang bahaya ini dalam rububiyah dan juga syirik dalam al-asma' wa sifat, kedua-duanya sekali. Iaitulah aqidah i'tiqad wahdatul wujud. Aqidah wahdatul wujud. Ini adalah satu bentuk syirik yang sangat-sangat bahaya. Kerana wahdatul wujud menjadikan semua benda sebagai Tuhan. Jadi orang yang beriktiqad dengan wahdatul wujud, dia akan sembah semua benda. Nas'alullah al-afiyah. Apabila wahdatul wujud, itulah kepercayaan bahawa Tuhan dan alam ini adalah sama. Dan ia adalah kepercayaan yang masyhur, yang dianuti dalam agama-agama timur seperti Hinduism, Buddhism, Taoism dan juga ajaran animisme orang Melayu dahulu kuno. Dan
Di antara bentuk syirik dalam wahdatul wujud ialah macam kita sebut tadi lah, buat amalan yoga. Yoga itu adalah satu bentuk amalan untuk berlakunya penggabungan diri dengan Tuhan. Wahdatul wujud. Seperti yang dinyatakan dalam falsafah-falsafah Hindu. Seperti falsafah Upanishad. Jadi ini di antara perkara yang kita kena ambil perhatian. Demikian juga syirik wahdatul wujud ini berlaku dalam kalangan golongan yang kononnya mengikuti amalan-amalan motivasi untuk mengeluarkan potensi diri. Kerana program-program sebegini, para penonton dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mereka berteraskan kepada satu falsafah ataupun falsafah-falsafah timur dan ajaran-ajaran shamanism, ajaran-ajaran perbomohan Red Indian dan sebagainya, yang mana mereka percaya ruh dalam badan manusia ini adalah juzuk ketuhanan. Mereka tak percaya ruh ada dalam badan, tapi mereka percaya ruh itu adalah sesuatu kewujudan yang mengawal badan. Dan mereka percaya ruh itu adalah daripada Tuhan. Ruh itu adalah satu juzuk, satu bahagian ketuhanan yang masuk meresap ke dalam tubuh manusia. Jadi bagi mereka, kalau kita boleh menyedarkan kembali ruh ini, siapakah dirinya yang sebenar, maka dengan itulah kita boleh mengeluarkan potensinya. Yang mereka dakwa potensi tersebut menyebabkan kita boleh control everything. We can control everything. Jadi kita boleh majukan bisnes kita, kita boleh jadikan orang beli barang kita. Sedangkan dia dibina di atas satu ajaran yang cukup kufur. Ajaran wahdatul wujud. Ajaran wahdatul wujud. Ini di antara perkara yang kita kena ambil perhatian, para penonton dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan menjebakkan diri kita dalam program-program yang sebegini rupa yang membahayakan akidah kita tanpa kita sedar. Ya. Jadi mereka mendakwa kita boleh kontrol, boleh kawal takdir kita sendiri dengan fikiran. Kononnya dia ada kanun undang-undang magnet. Bagi dia, minda ni adalah magnet. Boleh menarik rezeki, menarik apa saja. Apa yang kau fikirkan boleh, pasti kau boleh lakukan. Dengan berfikir sahaja, maka benda itu boleh berlaku. Kita boleh ubah. Sebab hakikatnya, minda kita yang mengawal kejadian alam ini. Bagi dia, dia faham begitu. Tapi dengan syarat minda tersebut, mesti disedarkan kembali potensi ketuhanannya. Sama ada dengan kita buat amalan-amalan tertentu. Ya, amalan ni kita tak boleh bayang macam-macam. Ya, macam-macam bentuk amalan yang dikatakan kononnya boleh menjebakkan diri seseorang itu bergabung dengan ciri-ciri ketuhanan dalam ajaran wahdatul wujud ini. Bukan terhad dengan sekadar bentuk yoga, meditasi. Itu yang nampak, yang jelas sebenarnya. Itu pun ramai orang tak tahu. Ya. Bahkan ada amalan dalam bentuk makan masalahnya. Aku kena makan benda macam ni saja. Jangan makan yang ni. Ini juga di antara perkara. Menahan nafas. Dia ada amalan tahan nafas sekian waktu. Kononnya kalau kita tahan nafas macam ini, maka kita akan mengembalikan roh kita itu kepada kedudukan asalnya. Asalnya ialah dia adalah entiti ketuhanan. Nas'alullah al-afiyah. So, ini di antara perkara yang kita kena ambil perhatian. Bukan sahaja wahdatul wujud ini datang dalam bentuk tradisional yang kita kenali, yang dibawa oleh tarekat kesufian. Wahdatul wujud yang makruf, yang semua orang telah tahu dan kita telah bahaskan banyak dalam kelas-kelas kita. Ya, tapi yang anda nak beri peringatan, yang juga kita dah sebut dalam kelas semalam hari Selasa, ialah wahdatul wujud dalam amalan-amalan moden yang kita mungkin tak sangka ianya adalah berpijak pada akidah wahdatul wujud. Ini di antara perkara yang para penonton kena bagi perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jampi air atau makanan? Ya, air jampi pada air, makanan atau badan pesakit.
Itu adalah cara jampi lah. Jampi ni bukan mesti jampi pada badan orang. Dia jampi pada ayak, jampi pada makanan atau apa-apa benda yang lain. Untuk dimakan atau dibuat mandi. Tapi yang penting ialah apa yang dijampi. Cara pakai jampi tak ada isu. Yang penting ialah apa lafaz jampi yang digunakan itu kena jaga. Seorang pakai kristal yang dijadikan gelang kerana petif aura tapi tidak berdasarkan kepada kepercayaan kepada kristal. Cuma untuk petif aura. Inilah syirik. Inilah dia syirik. Inilah dia contoh. Di sini seorang dia kata sekiranya seseorang memakai kristal yang dijadikan gelang kerana petif atau positif aura. Kan? Tetapi kepercayaan kepada aura ni, positif aura. Positif aura. Aura positif, aura negatif. Inilah dia di antara bentuk syirik yang kita baru bincang tadi. Ini dia bina di atas kepercayaan wahdatul wujud. Bahawa Tuhan wujud di mana-mana. Fi kulli makan. Tuhan adalah ruh, spirit, semangat. Vibration, getaran yang ada dalam alam ini. Jadi bagi mereka, Tuhan itu ialah semangat, spirit yang positif dalam alam. Macam orang sekarang cakap kan, spread the positive vibes. Ini adalah di antara amalan atau kepercayaan wahdatul wujud. Yang melihat alam ini dipenuhi dengan tenaga ketuhanan, force. Ini ada dibincangkan dalam ajaran Hindu, Upanishad masalahnya. Juga ini adalah akidah yang sama dianuti oleh Tao, Taoism. Atau orang Cina dia ada Feng Shui dan sebagainya. Yin dengan Yang. Yin dan Yang. Dia kata Yin dan Yang. Ini semua adalah amalan syirik. Dan ini bukan lagi syirik asghar. Ini adalah syirik. Boleh bawa kepada syirik akbar. Kerana dia adalah wahdatul wujud. Nas'alullah al-afiyah. Ya, aura pun sama. Dua soalan yang sama. So, aura itulah yang kita sebut tadi. Dia adalah syirkun akbar. Dia adalah kepercayaan terhadap wahdatul wujud yang melihat Tuhan wujud pada semua tempat dan Tuhan itu adalah spirit, semangat. Sama macam nenek moyang kita dulu puja semangat padi, semangat apa, semangat sungai, semangat gunung. Macam itulah. Tapi sekarang dia dah moden kan bahasanya guna aura, guna vibration, guna apa, guna bahasa Inggeris sikit-sikit. Lalu kita pun, ini adalah sign. Ngarut, sign tidak pernah membuktikan benda ni semua. Ini adalah satu pembohongan. Tidak ada kajian sains yang sahih berkenaan perkara ini. Ini hanyalah disebabkan datang bersama dengan gelombang spiritual atheism ke barat. Di barat dia ada apa yang disebut sebagai gelombang spiritual atheism. Yani orang atheis di barat mula mencari amalan-amalan kerohanian untuk memenuhi kekosongan jiwa mereka. Sebab kita tahu banyak kajian psikologi dan secretaries yang dibuat oleh Journal Secretary of America masalahnya telah merumuskan bahawa kecenderungan yang paling tinggi berlaku untuk bunuh diri yang berlaku dalam masyarakat ialah daripada golongan atheis. Sebab atheis dan kecenderungan untuk melakukan tindakan ganas juga daripada orang atheis sebab mereka mengalami satu kekeringan spiritual. Maka di sinilah mereka mula mengambil falsafah-falsafah timur, Eastern philosophies. Seperti ajaran Buddha, ajaran Buddha Zen, ajaran Tao, ajaran-ajaran Tibet, ajaran-ajaran Hindu, yoga, falsafah Upanishad dan juga amalan yang telah ada di belah Amerika seperti shamanism Red Indian. Sebagai misal, digabungkan, ditubuhkan sebuah institut, namakan sebagai Iselin Institute. Dan Iselin yang mereka kaji dan mereka menghasilkan banyak produk-produk ajaran-ajaran seperti New Age. Ini di antara gerakan yang paling besar lah, yang dianggap sebagai satu cult, sebagai satu ajaran agama baharu seperti New Age. Ini di antara akidah kufur akbar yang boleh menjadikan pelakunya syirik. Memakai gelang jid. Jid ni dia adalah perhiasan. Dia adalah batu permata, barang-barang perhiasan. Maka dengan syarat dia tidak memakai gelang jid itu dengan cara yang menyerupai orang kafir.
Maknanya kalau orang Melayu dia pakai buat cincin, batu jade atau gelang jade yang tidak ada unsur-unsur persamaan dengan kepercayaan orang Cina, sebagai perhiasan tidak ada masalah. Tapi dia kena hati-hatilah. Kena hati-hati jangan dia pergi beli batu jade itu daripada kedai emas Cina yang sebenarnya batu jade itu telah pun diukir dalam bentuk tertentu yang ada makna tertentu, maka itu adalah salah. Tapi kalau dia ada batu jade kemudian dia hantar kedai untuk buat upah, buat perhiasan dia, gelang dia yang tersendiri, tidak ada masalah. Batu gunung berapi yang boleh beri aura dan tenaga, ini juga anda tak nampak ada sebarang kajian saintifik, wallahualam. As long as dia tidak ada bukti fizikal dengan sekadar kita letak batu gunung berapi dan sebagainya, dia adalah kepercayaan karut, mitos. Maka elok kita elakkan. Walaupun kita tak menafikan, memang ada setengah benda dia ada memberi manfaat, seperti dalam kajian perubatan masalahnya, macam apa perak masalahnya, ataupun batu besi tertentu yang kalau kita guna, kita buat untuk apa urat saraf main tang, macam kita kata angkat berat pakai besi, tak ada apalah. Itu memang ada kesan fizikal. So kalau benda ni memang ada kesan fizikal, maksudnya cara guna dia tu memberi kesan fizikal, tidak mengapa. Tapi kalau dia kata kesannya berbentuk ghaib, metafizik, kononnya dekat batu ini ada satu vibe, satu aura, kita kata berapa lama aura tu, kalau sungguh pun ada haba batu gunung api ni, berapa lama dia boleh kekal? Adakah dia akan kekal aura itu sepanjang masa? Mengarutlah. Mungkin masa dia keluar daripada gunung api, dia meletup, boom tu, mungkinlah dia ada satu haba dan tenaga yang kalau kita duduk dekat dengan dia menyebabkan badan kita panas dan sebagainya, itu mungkin berlaku. Sebab badan manusia ini, dia react kepada haba. Di antara bentuk perubatan yang diiktiraf oleh syarak ialah al-kai, menggunakan besi panas. Besi dia panaskan, kemudian dia cucuk, dia tekan dekat badan-badan orang, saraf manusia. Pun begitu Nabi SAW larang umat dia suka-suka nak pergi buat benda ni. Walaupun Nabi kata syifa ummati fi thalath, kesembuhan umatku ada pada tiga jenis perubatan. Minuman madu, jarum tukang bekam, dan juga besi panas. Tetapi Nabi kata wa anha ummati anil kay, dan aku larang umatku daripada berubat dengan besi panas. Memang terbukti ada orang yang stroke yang buat kai lega. Ha? Kai ini dia macam apa nama? Macam bekam juga, tapi bekam kita buat keluar darah. Tapi yang ni tak, dia tekan besi panas dekat poin-poin badan tertentu. Ha? Lama-lama urat itu akan activate balik. So kita kata memang badan manusia ni dia react to haba, react pada benda panas. Lepas tu kita sakit-sakit, kita urut pakai minyak panas. Tapi adakah batu gunung berapi ni akan kekal panas eh? Sampai berbulan-bulan. dah kena duduk dalam aircon apa semua. Apa lagi faedah dia? Tak ada faedah. Kan? Ini di antara perkara pakai gelang energi. Kan? Takkan kita dapat energi daripada gelang? Energi kita kena makan. Kita tahu proses energi dibentuk. Semata-mata kita duduk dekat orang yang kuat, adakah kita boleh dapat kekuatan dia? Mengarutlah. Kan? Itu adalah satu kekarutan yang sangat dahsyat. Kan? Ini adalah ajaran-ajaran yang berteraskan kepada falsafah kerohanian yang berlawanan dengan Islam. Nas'alullah al-afiyah. So ini di antara bentuk syirik-syirik yang kita nak sebutkan dalam ibadah dan juga lain-lain. Kemudian yang kata Musani rahimahullah, kita masih lagi dalam perbahasan syirik. Athani man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'it yad'uhum wa yas'aluhum asy-syafa'ata wa yatawakkalu 'alaihim kafara ijma'an. Ini dia antara syirik yang diperincikan lagi oleh Musani rahimahullah. Perkara yang kedua yang berlaku dalam amalan syirik ini ialah asyirku fil ibadah lillahi ta'ala ala suratil lafz, syirkul lafzi
syirik lafaz. Jadi pembatal Islam yang kedua nama center yang disebut tadi Islam Institute. Islam entah pasti dia masih ada dia, tapi daripada Islam ini datang macam-macam lah. Islam dengan E. 9 jenis ruh dalam badan. Ni jin apa masuk dalam badan tak tahu. Jenuh lah. Ruh setiap orang ada ruh masing-masing. Ruh, kalau siapa yang dah dengar perbincangan Ana di podcast tentang ruh minggu ini, sembang pagi Jumaat kita yang baru ni, tentu dia dah dengar Ana sebut bahawa ruh bukanlah sesuatu benda yang terlalu ganjil. Cuma Allah Ta'ala kata, yas'alunaka 'anil ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al-'ilmi illa qalila. Dari sudut seperti yang Ana sebut, dari sudut kita tak tahu apa bahan yang Tuhan ciptakan ruh. Tetapi bukan bermakna ruh ni satu entiti yang asing daripada tubuh badan kita, tak. Ruh ialah nyawa kita. Bukan ada sampai 9 nyawa. Kalau ada 9 ruh, mana boleh hidup 9 kali. Mati tembok sekali tak mati. Ada hidup 8 kali lagi. Ini mengarut. Tak? Ruh ialah tubuh badan kita. Dia ada kaitan dengan urat saraf kita. Dengan darah kita. Walaupun dia bukan urat saraf. Walaupun dia bukan darah. Dia bukan jantung. Tetapi dia beroperasi bersama dengan benda ni semua. Dia yang memastikan benda ni semua operate. Kalau kita kata komputer, kalau jasad ini adalah badan laptop, badan komputer, maka roh itu adalah software-nya, Microsoft-nya. Kalau badan kita ini adalah telefon, maka roh itu adalah Android-nya ataupun iOS-nya. Itu sahaja yang membolehkan dia berfunction. So dia is bukan satu benda yang terasing daripada badan, tak. Dia duduk dalam badan. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, roh ni menjalar dalam semua badan. Dia ada di semua tempat. So janganlah kita terlalu obses dengan roh ini seolah macam dia adalah satu benda yang terlalu asing. Akhirnya membawa kepada kepercayaan yang kita sebut tadi. Roh ini adalah daripada Tuhan. Roh ini adalah Tuhan. Nas'alullah al-afiyah. Ayat ruqyah, ayat kursi, bukan kursi ya, ayat kursi. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard, dengan kaf bukan dengan qaf. 3 qul untuk keluarga. Ya boleh, tak ada masalah. Jampi yang paling afdal adalah dengan suratul Fatihah dan juga 3 qul dan juga ayat al-kursi dan juga suratul Baqarah. Tawakal dan usaha. Tawakal dan adalah hati. Usaha adalah badan. Dan tawakallah yang menggerakkan usaha. Orang yang tidak bertawakal tidak akan berusaha. Orang yang tidak bertawakal, dia tidak akan berusaha. Tawakal ialah kita bersandar hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan manfaat atau menolak mudarat. Maka sandaran hati kita kepada Allah ini menyebabkan kita melakukan perkara-perkara yang dibenarkan oleh syarak sahaja. So kalau satu orang dia nak berubat penyakit dia, kemudian dia pergi jumpa bomoh dan dia buat amalan syirik. Sebenarnya sebelum dia pergi buat amalan syirik yang kita nampak dia semelih ayam hitam ke kambing hitam ke, dia telah pun terjebak dalam satu lagi syirik yang lebih awal. Apa dia syirik tersebut? Syirik tawakal. Sebab dia bertawakal kepada bomoh. Kalau dia bertawakal kepada Allah, dia tidak akan buat benda syirik kerana dia akan bercukupan dengan apa yang Allah dah bagi. Kalau tekak ni yang Allah izinkan, aku berubat tekak ni. Tak lega juga nak buat macam mana? Selesai masalah. Dia keluar cari rezeki. Kerja, banting tulang siang dan malam. Tapi hidup dia tekak tu je lah. Kais pagi, makan pagi. Kais petang, makan petang. Dia bertawakal. Tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak pergi mencuri. Dia tidak pergi makan riba. Dia tak pergi ambil rasuah. Kalau dia dah start ambil rasuah, makan riba, maknanya dia telah rosak tawakal dia. Dan tawakal ni kita dah bincangkan juga dalam kitab Tauhid. Kalau siapa yang nak perincikan macam mana tawakal itu, maka rujuk balik dalam kelas kitab Tauhid. Nah.
Pembatal Islam yang kedua disebut oleh Musannif rahimahullahu taala ialah man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id. Barang siapa yang menjadikan antara dia dengan Allah perantara. Yad'uhum wa yas'aluhum asy-syafa'ah wa yatawakkalu 'alaihim. Menyeru. Kebetulan datang soalan tawakal, kita akan sebut lagi tawakal di sini datang. Syekh sebut tawakal. Yad'uhum, berdoa, memohon hajat kepada mereka, memohon syafaat perantara dan bertawakal kepada mereka, maka dia kafir dengan ijma'. Ini adalah syirik dalam doa, asy-syirku fi ad-du'a. Wa huwa naw'un min anwa'i syirki fil ibadah. Ini di antara bentuk syirik dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, syirik dalam uluhiyah. Syirik dalam uluhiyah. Syirik dalam doa. Musannif rahimahullah menjadikan dia dalam masalah yang kedua kerana ia adalah syirik yang paling banyak berlaku daripada segala jenis syirik dalam ibadah. Dan ia termasuk syirik secara qaul, secara ucapan. Ini di antara bentuk syirik secara ucapan. Ya. Yang mana dia berlaku dengan lisan. Berlaku dengan lisan. Iaitulah memohon hajat dan bantuan dan pertolongan kepada makhluk secara ghaib dalam perkara yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala sahaja. Ini di antara perkara yang kita kena beri perhatian kerana dia banyak berlaku sekarang ini. Di antara bentuk syirik yang paling banyak berlaku dalam kalangan orang musyrikin dan boleh menjejaskan akidah dan Islam kita ialah memohon, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Doa, ta'rif doa yang ibadah balik kepada ta'rif ibadah, talabu naf'in ghaibi. Khudu'un ikhtiyariyun li talabi naf'in ghaibi. Perendahan diri, ketundukkan diri secara ikhtiari, secara pilihan dengan tujuan menuntut perkara ghaib, secara manfaat yang ghaib, manfaat secara ghaib. Ya. Dan syirik dalam doa ini sebenarnya dia berpunca daripada i'tiqad-i'tiqad yang fasid. Akidah yang fasid. Jadi sebelum itu elok ana sebutkan juga, ana nak tanbih di sini bahawa syirik yang paling utama yang kita kena jauhi, kita kena sedari ialah syirik dalam amalan hati. So kita dah bincangkan syirik dalam bentuk amalan sujud kepada selain Allah, syirik dalam bentuk ucapan, syirik dalam bentuk sekian pakai tangkai dan sebagainya. Tetapi rumusannya syirik ini yang paling besar ia boleh berlaku ialah pada tiga paksi ibadah. Iaitulah al-khawfu, wal-raja'u, wal-mahabbah. Takut, cinta dan harap. Al-khawf, takut. Al-raja' harap. Al-mahabbah, cinta. Ini adalah tiga paksi ibadah. Yang pertama takut. Kita tidak takut secara ghaib melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawfu sir. Kita tidak mengharap manfaat secara ghaib melainkan daripada Allah. Kita tidak cinta kepada sesuatu yang ghaib secara mutlak, tidak bersyarat, unconditional love melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maka sesiapa yang mengalihkan tiga perkara ini kepada selain Allah, maka dia telah melakukan syirik. Sebagai misal, pertama syirik dalam khauf, takut. Takut kepada makhluk secara tabi'i. Kita takut kepada jin, takut kepada hantu, iaitulah jin yang menjelma sebagai benda-benda yang menakutkan. Atau takut kepada harimau, takut kepada pencuri, perompak. Ini takut tabi'i. Takut secara tabi'i. Kerana dia memang boleh memberi mudarat kepada kita. Disebabkan jin dan syaitan, bahaya dan mudaratnya datang secara ghaib,
maka kita disuruh memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jikalau kita takutkan kepada jin dan syaitan sehingga ke tahap kita memohon perlindungan kepada jin dan syaitan juga atau kepada entiti ghaib yang lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ianya termasuk syirkun akbar. Perasaan takut itu sendiri adalah syirik akbar. Sebab itu kita kata sehakikatnya sebelum orang itu buat syirik secara zahir, secara nampak, dia telah pun terjebak dalam syirik secara batin, secara dalaman, yang menanti masa untuk dia melakukan syirik itu secara luaran. Ini antara perkara yang kita kena hati-hati. Takut kepada makhluk secara ghaib. Kita i'tiqad makhluk itu boleh beri mudarat kepada kita secara ghaib selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu adalah syirik. Itu adalah syirik. Tidak ada yang boleh beri mudarat kepada kita secara ghaib kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Allah yang boleh hantar bala bencana kepada kita daripada arah yang kita tak sangka. Kalau dia ada i'tiqad bahawa di sana ada jin yang boleh bagi mudarat kepada dia kalau dia tak buat perkara-perkara tertentu, menyebabkan nanti anak dia sakit, menyebabkan sekian-sekian, maka itu adalah termasuk syirik. Dan diwajibkan untuk dia minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bukan dengan memohon perlindungan kepada jin. Ini adalah syirik dalam doa. Disebut syirik dalam isti'adah. Syirik dalam memohon perlindungan. Ya. Dan yang kedua ialah dalam ar-raja', mengharap. Kita tidak mengharap benefit secara ghaib melainkan daripada Allah. Yang kalau kita sembah dia, kalau kita taat suruhan dia, kita tinggal larangan dia, maka kita akan dapat ganjaran-ganjaran yang ghaib yang kita tak sangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha qad innallaha